Halo Sobat YouTube, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Sobat YouTube, berbicara tentang judul video YouTube, sebenarnya sih tidak ada aturan khusus ya, tidak ada aturan khusus dalam membuat sebuah judul YouTube. Jadi kita boleh membuat judul YouTube itu bebas seperti apa, mau seperti apa itu bebas. Kecuali jika channel YouTube kita telah dimonetes, itu ada beberapa aturan khusus yang tidak diperbolehkan untuk channel YouTube yang sudah dimonetes. Misalnya judul channel yang mengandung unsur pornografi, unsur SARA atau unsur kekerasan itu dilarang untuk channel YouTube yang sudah dimonetes. Akan tetapi meskipun demikian, sebagai seorang YouTuber pemula tentu kita harus mempunyai teknik tersendiri. Kita tidak bisa sembarangan dalam membuat judul video YouTube. Kenapa? Tujuannya adalah agar video YouTube yang kita upload itu tidak sia-sia. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini akan saya berikan tips dan cara bagaimana membuat judul video YouTube agar mendatangkan banyak viewer. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe. Kenapa? Karena saya jamin kalian tidak akan rugi. Ada banyak sekali video-video tutorial yang menarik dan bermanfaat yang bisa kalian lihat di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Sobat YouTube, langsung saja, bagaimana cara membuat judul video YouTube yang baik agar bisa mendatangkan banyak viewer? Cara yang pertama, pastikan judul video yang Anda buat itu relevan atau sesuai dengan video atau konten video YouTube yang kalian buat. Jadi judul video harus relevan dengan isi video ya. Jadi jangan membuat judul video yang tidak sesuai, yang menipu. Misalnya Anda membuat video tentang memasak ya, memasak atau tentang makan-makan. Kemudian Anda beri judul video artis hot atau video yang lain yang tidak sesuai dengan video tersebut, maka itu sangat tidak disarankan. Kemudian tips yang kedua, buat judul video yang mengandung kata kunci atau optimasi SEO YouTube. Jadi pastikan judul video Anda mengandung kata kunci yang Anda targetkan. Tipsnya bagaimana? Sebelum Anda membuat judul, sebaiknya Anda riset kata kunci terlebih dahulu. Riset kata kunci itu bisa melalui Google Planner ataupun juga bisa melalui aplikasi YouTube, langsung dari YouTube itu bisa. Bisa juga dengan aplikasi pihak ketiga, itu seperti TubBuddy atau Semrush. Itu adalah sebuah website atau aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk meriset kata kunci yang akan Anda target ya. Jadi pastikan Anda membuat judul video yang mengandung kata kunci. Tips yang ketiga, buat judul video semenarik mungkin. Jadi selain mengandung kata kunci, judul video juga harus tampak menarik. Misalnya Anda buat orang menjadi penasaran untuk mengklik atau melihat video Anda. Misalnya Anda membuat video tentang memasak, cara memasak kue bolu misalnya ya. Jadi keyword yang Anda target itu adalah cara memasak kue bolu.
Kemudian Anda buat kalimat agar terlihat lebih menarik. Jadi misalnya, cara memasak kue bolu yang halus, legit, lembut, dijamin mantap. Nah, itu adalah tambahan kata untuk kalimat judul yang kalian buat agar terlihat lebih menarik dan orang menjadi penasaran untuk melihat video yang kalian upload ke YouTube. Kemudian tip yang nomor 4, jangan jejali judul video Anda dengan kata kunci yang terlalu banyak. Ya, jangan misalnya Anda mentarget sebuah kata kunci, kemudian Anda buat judul video tersebut mengandung banyak sekali kata kunci, dan sehingga judul menjadi terlalu panjang, sehingga justru itu kurang bagus ya. Jadi buatlah judul video yang singkat cuman bisa menggambarkan tentang isi video, bisa mengandung kata kunci dan menarik orang menjadi penasaran untuk mengklik video Anda. Kemudian tips yang nomor lima itu apa ya? Tip yang nomor lima, tuliskan judul di dalam thumbnail YouTube Anda. Ya, thumbnail YouTube video Anda. Jadi thumbnail YouTube itu juga harus Anda buat semenarik mungkin. Jadi sisipkan judul video tersebut di dalam thumbnail YouTube. Tuh, jadi orang selain melihat video dari judul, mereka biasanya juga akan melihat dari thumbnail. Nah, kesesuaian antara judul dan thumbnail itu sangat penting sekali. Kemudian tips yang nomor 6 adalah apa ya? Tero. Tips yang nomor 6 adalah praktekkan sekarang juga ya. Jadi setelah Anda melihat tips dari saya ini, segera ambil kamera Anda, ambil handphone Anda, buat video yang berkualitas, yang bagus, yang menarik. Kemudian Anda berikan judul yang menarik, yang mengandung keyword yang relevan dengan video, Anda upload ke YouTube sekarang juga. Oke. Yang penting semangat. Buat YouTuber pemula harus semangat. Saya juga pemula, saya juga semangat. Oke, Sobat YouTube, saya kira itu saja apa yang bisa saya bagikan kepada Sobat YouTube semua. Semoga bermanfaat. Salam Sobat YouTube.